Halo kawan-kawan, kali ini saya akan melihat lebih dekat yang namanya Black Sapote, atau orang menyebut buah puding coklat dari Meksiko. Karakternya seperti ini, buahnya besar sekali. Coba lihat, ini udah tua, tinggal menunggu beberapa hari lagi untuk matang. Buah ini sangat unik dan banyak manfaatnya. Apa saja ya manfaatnya? Yuk kita simak sampai selesai. Ya, kali ini meme sapote sudah matang dan siap dibuka. Posisi horizontal seperti ini menggunakan pisau. Yuk kita buka. Dagingnya lembut seperti puding. Coba ini saya ambil pakai sendok. Ini warnanya coklat. Saya akan mencoba ngambil bagian ini. Persis puding coklat. Bismillahirrahmanirrahim. Manis tapi tidak terlalu strong. Enak, segar, banyak manfaatnya. Manis. Pemirsa, buah yang unik dan eksotis ini memang belum banyak yang mengebunkan di Indonesia. Secara tradisional, orang menyebutnya buah kesemek hitam atau buah puding coklat dari Meksiko. Kalau masih mentah, warnanya hijau. Dan bentuknya seperti tomat, seperti ini ya, tomat sayur ya, tapi cukup besar. Di kebun para kolektor, pohon ini sangat pendek ya, seperti ini sudah berbuah banyak. Sangat adaptif hidup di Indonesia ya, maka rekomendasi untuk dikebunkan. Oke sahabat, melansir dari media India dan Google News bahwa buah meme sapote ini mempunyai banyak manfaat. Di antaranya adalah 1. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh karena buah ini mengandung banyak vitamin C. Yang kedua, memperlancar sistem pencernaan. Ya, karena kita tahu bahwa buah ini banyak mengandung serat. Yang ketiga, menyehatkan penglihatan mata. Ya, karena di buah ini banyak mengandung vitamin A. Yang keempat, menjaga kesehatan jantung. Ya, karena di buah ini banyak mengandung kalium yang mempunyai peran penting mengontrol tekanan darah dan keseimbangan cairan dalam tubuh. Yang kelima, karena buah ini rendah kalori, maka bisa menurunkan berat badan. Cocok bagi kita yang lagi menjalankan program diet. Untuk lebih jelas mengenai manfaat buah ini, kita bisa browsing ya di Google ataupun di YouTube. Oke sahabat YouTube, terima kasih kunjungannya. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih.